Terima kasih Palestina, lautan bendera merah putih berkibar di tanah Palestina, doa mengalir untuk kemenangan Indonesia atas Bahrain. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sebuah pemandangan yang mengharukan terjadi di Palestina. Ketika lautan bendera merah putih berkibar di berbagai sudut kota, menandakan dukungan penuh masyarakat Palestina untuk tim nasional Indonesia yang akan berlaga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada malam ini, 10 Oktober 2024. Warga Palestina secara spontan menggelar aksi solidaritas mengirimkan doa dan harapan agar Indonesia dapat meraih kemenangan dalam pertandingan krusial tersebut. Dukungan dari Palestina ini tidak hanya hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi juga aksi nyata. Di beberapa kota besar seperti Gaza dan Ramallah, warga mengibarkan bendera Indonesia di sepanjang jalan dan di berbagai tempat publik. Aksi ini menjadi simbol persaudaraan yang erat antara kedua negara yang telah terjalin lama. Warga Palestina menyatakan bahwa mereka merasa bangga bisa memberikan dukungan moral kepada timnas Indonesia yang juga mereka anggap sebagai wakil perjuangan mereka di panggung sepak bola internasional. Kami tahu bagaimana sulitnya perjuangan baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami ingin Indonesia menang melawan Bahrain dan kemenangan itu juga menjadi kemenangan bagi kami, ujar salah seorang warga Palestina yang ikut mengibarkan bendera merah putih di Gaza. Warga Palestina melihat Indonesia sebagai saudara tidak hanya dalam konteks kemanusiaan dan politik, tetapi juga dalam semangat persatuan dan sportivitas di dunia olahraga. Di masjid-masjid dan tempat ibadah di seluruh Palestina, doa-doa dipanjatkan untuk kesuksesan timnas Indonesia. Para ulama dan tokoh masyarakat Palestina meminta agar Allah memberikan kekuatan dan kemenangan bagi Indonesia dalam pertandingan tersebut. Mereka berharap doa-doa yang dipanjatkan dapat membawa keberuntungan dan semangat juang lebih bagi para pemain Indonesia yang akan berlaga malam ini. Reaksi hangat ini membuat hubungan antara Indonesia dan Palestina semakin kuat. Kedua negara memang dikenal memiliki hubungan yang erat, di mana Indonesia selalu mendukung perjuangan Palestina di kancah internasional. Kini giliran Palestina yang memberikan dukungan mereka dalam bentuk doa dan semangat untuk kemenangan Indonesia di atas lapangan hijau. Di Indonesia, kabar dukungan dari Palestina ini disambut dengan penuh haru. Banyak masyarakat Indonesia yang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara mereka di Palestina atas doa dan dukungan tersebut. Di media sosial, berbagai unggahan tentang aksi solidaritas warga Palestina dengan bendera Indonesia menjadi viral, menyatukan kedua negara yang berada di dua benua berbeda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum pertandingan turut mengapresiasi dukungan dari Palestina. Kami sangat tersentuh dengan dukungan dari Palestina. Ini adalah motivasi besar bagi kami. Para pemain akan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan kami juga berterima kasih atas doa dari saudara-saudara kita di Palestina, ujar Shin. Pertandingan melawan Bahrain malam ini memang menjadi laga penting bagi Indonesia dalam upaya mereka untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan tidak hanya dari tanah air, tetapi juga dari Palestina, para pemain timnas Indonesia diyakini akan tampil dengan semangat yang lebih membara.